Momen dramatis ketika 21 pemain berada di area kotak penalti. Gol spektakuler tendangan jarak jauh kurang lebih sekitar 50 meter. Tendangan sudut yang langsung menjadi sebuah gol. Baru beberapa detik masuk lapangan, pemain ini langsung bisa mencetak gol. Kali ini ada Ibrahimovic yang mencetak gol dengan tendangan akrobatik. Selanjutnya para kiper ini mengira bahwa mereka sudah berhasil menahan tendangan penalti. Lihat endingnya. This moment, perhaps this moment. This is when keepers come alive. Setelah memasukkan gol indah, pemain ini juga dapat minuman gratis dari penonton. Para pemain ini pun mengalami hal yang sama. Berawal dari lemparan akrobatik, berujung dengan gol akrobatik juga. Seperti idolanya, Garnacho berhasil melakukan gol indah dengan tendangan salto. Lalu ada pemain yang bisa dibilang gak pernah beruntung. Mungkin ini adalah kartu merah paling lucu dalam sepak bola. Menurut kalian ini gol atau tidak? Jarang sekali ada kiper yang bisa mencetak gol dari sundulan tendangan sudut. The goalkeeper is the goal scorer. Can you believe it?